Oh, kayak telur. Masih sepi karena aku salah, aku nggak ngasih tahu di Twitter. Sorry. Sorry. Halo semua. 55 orang aja udah seru. Ini teater udah selesai belum sih? Ini teater udah selesai atau belum? Masih encore. Ah, aku pikir udah selesai. Keren, keren. Mau kemana? Tadi aku habis pergi. Tadi aku habis pergi. Jalan-jalan. Aku nggak lihat nih. Aku hari ini pakai turtleneck loh. Aku udah kayak siapa yang buat? Eh, nggak boleh, jangan. Aku udah kayak Bill Gates belum? Aku nggak ikut encore. Oke. Okay. Katanya hidup itu hanya sebuah perpisahan. Meski ada orang yang bilang seperti itu, kau begitu tak ada artinya saling mengenal. Hari ini aku makan katsu. You know, Koko Ichiban. Gak boleh. Aku makan katsu. Enak. Oh, ini katsu Jepang, bukan katsu India, beda. Beda. Eh, katsu salah, kari maksudnya. Ya, kari katsu. Aku makan kari Jepang, bukan kari India. Karena beda, kari India, kari Malaysia, beda-beda. Beda. Kare, kari, kare, kare, kari, kare, oh kari. Antin kena April Mop nggak hari ini? Oh, sekarang April Mop ya? Aku nggak tahu kalau hari ini April Mop. Nggak sih, aku nggak kena April Mop. Mungkin karena aku nggak tahu ya. Jadi aku hari ini menganggap hari ini seperti biasa saja. Dalam rumah aku pakai topi. Nggak tahu, rambut aku hari ini aneh. I feel weird. Rambut aku hari ini aneh. Apakah Primop sudah ketinggalan zaman? Sepertinya. Kanan sudah nggak seramai dulu ya. Tadi aku lihat ini video di Twitter, inu banyak. Lucu banget, lucu banget inunya. Tin bisa bahasa Jepang.
Tapi aku mengerti sedikit, kayak kata-katanya ada yang ngerti. Tapi nggak jago, emang belum ngerti. Kenapa suka pakai eyeliner? Enggak kok, hari ini nggak pakai eyeliner. Harus pakai pakai cahaya kah? Cahaya? Wah, sunlight. Eh, kok sunlight? Let the rain fall. Ya, that's so terang. Aku kalau ada sinar terlalu terang aku jadi cepet ngantuk. Magel di jerawat. Ya. Semesin. Nggak deh, no thank you. Kena lampu rambut jadi kayak ash gray. No, my hair are natural dark brown. Dark brownnya dark banget. Brownnya. No way. Ih, aku rajin tau. Ini aku showroom banyak. Tapi kan, kayak hari ini aku mikir kayak aku ngapain. Eh, aku terakhir showroom kapan ya? Kemarin atau kemarinnya lagi? Aku lupa. Aku lupa. Kayaknya kemarinnya lagi deh. Soalnya kemarin aku bede. Eh, apa sih? Dua hari yang lalu. Berarti kemarin aku bede kan, bener? Kalian ada yang sadar gak kalau tarian BD aku kemarin? Kan itu freestyle kan? Tarian aku tuh neng 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 neng. Itu tuh tariannya IZONE. Kalian tau kan Produce 48, AKB 48, HKT 48, NMB 48 dan lain-lain ikut kan pada Produce 48. Terus mereka punya grup bernama IZONE. Terus mereka ada satu lagu yang koreonya begitu, terus aku ikutin itu. Ya nggak, keren nggak? Aku kayak kok nggak ada yang mention atau apa, aku jadi kayak nggak ada yang sadar kali ya gitu. Ya kan keren nggak sih? Enggak, keren banget. Ca 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 ca. Wis Katrina, aku kan dulu sukanya sama Yena. Tapi aku enggak ngikutin mereka banget karena aku tahu kalau grup Produce 48, All Produce
program itu kayak nggak lama, jadi daripada akunya saya sedih-sedih lagi ntar, mendingan gak usah di stand dari awal gitu. Aku sih dulu pikirnya gitu ya. Berarti bukan freestyle. Bener juga. Oke, berarti aku terinspirasi. Oke. Aku terinspirasi dari makasih banyak Kak Ancel. You're so gorgeous too. Tinka Edward pernah cover Violetta. Really? Can you speak English? I can. Telepon Teti. Enggak lah guys, sudah malam. Kita bisa telepon-telepon orang kalau kalian mau. Tapi jangan deh, udah malam guys, enggak baik. Enggak baik loh, enggak baik. Big Hero 6? Big Hero 6. Yeah, of course. Siapa emang yang gak nonton Big Hero 6? Hmm? Siapa? Beritahu saya. Beritahu saya. Real. Kalian gak nonton Big Hero 6? I'm disappointed. I'm disappointed. Nonton anime gak, Tin? Ya, aku nonton anime. Di sini gak ada my Netflix account in my tab. Aku ada di handphone. Handphone. Nonton Jujutsu gak, Tin? Nonton lah. Buh. Nontonlah Tadashi Hamada. Yes, yang ada Tadashi Hamada itu Big Hero 6. Itu Big Hero 6, oke okay? Nonton anime apa sekarang? Aku enggak, bukan kayak tapi aku jadi merasa enggak enak kalau pakai topi. Tapi enggak ada kunciran, gimana dong? Kalau di kalau anime aku lagi kayak nggak nonton yang series, nonton tapi kayak nunggu aja. Aku lagi nontonin Ghibli. Ghibli, Ghibli. Ghibli. Ghibli bagus-bagus. Tapi aku belum nonton Kiki's Delivery Service. Padahal kayak itu yang aku sebenarnya pengen aku nonton, apa yang pengen aku paling pengen aku nonton. Tapi aku kemarin kan nonton House Moving Castle. Dan like I love it. I love it so much. Genre apa itu? Itu kalau lebih ke fantasi sih. Fantasi yang I don't know. Fantasi. It's fantasy. Telepon Kak Indah.
Jangan aja telepon-telepon. Udah malam gak enak. Okay. Besok ya kalau kita showroomnya siang atau sore atau pagi. Nonton Spirited Away pasti udah ya. Iya dong, udah nonton Spirited Away. My Neighbor Totoro juga. Ponyo belum, Ponyo. Ponyo. Nonton One Piece dong, nope. Not gonna happen. Ponyo lucu banget, ah really. Atin hari ini ngapain aja? Oh, aku hari ini ngerjain tugas. Kalian mau lihat nggak fotonya? Ya nggak ada kan? Gak ada fotonya. Aku ujian praktek kan. Terus aku kerjain deh ujian prakteknya. Aku lagi nge-scroll galeri foto. Bentar ya guys. Ada foto Aib. No. Upraknya ngapain tuh? Jadi upraknya tuh kayak bikin pokoknya tentang biotik dan abiotik deh, jadi kayak hewan. Kayak kita pakai gabus. Gabus yang kayak di tukang fotokopi, kalian tau kan yang kayak segini gabus. Terus gabusnya tuh kita kasih kayak pohon-pohon, orang, hewan gitu. Terus ntar kita ngejelasin apa tuh biodex and abiodex. Terus mereka tuh apa, contoh-contohnya apa, dan contoh yang ada di aku punya apa. Terus kita ngejelasin pakai bahasa Inggris juga. The abiotic components. Kayak gitu. Terus aku ada videonya, udah aku selesai. Kan keterampilannya juga ada edit kan. Tentang ekosistem, I think so, sepertinya, iya, iya, tapi nggak lengkap sih kalau ekosistem kan kayak harus ada ini, ada ini, ada ini, tapi aku nggak semuanya sih, pokoknya cuma menjelaskan kayak biodex and abiodex, terus apa aja, habis itu kayak apa di Indonesia seperti apa kayak gini-gini gitu. Mapel apa tuh tim? Jadi kalau di sekolah aku nih kemarin diganti kan tadinya satu mapel kayak beda keterampilan gitu ya. Tapi mungkin karena susah jadi cuman satu keterampilan itu doang yang aku buat, tapi di dalam itu penjelasannya ada beberapa pelajaran. Jadi kalau kayak bahasa Indonesia, kepercayaan diri dan bahasa yang benar. Habis itu bahasa Inggris yang tadi ngejelasin bahasa Inggris. Terus agama, I think pembuka dan penutup. Terus apa lagi ya? TIK, kreativitas dalam pengeditan video ya. Tugas kelompok atau individu? Of course individu.
ya jadi digabung jadi satu video begitu sih. Seru ya soal kamu. Thank you. Masih ada jadwal ujian, masih bentar lagi aku ujian lagi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Abad. Ayah bulan ini video call lagi. Atin gak nginep bareng lagi sama Ashel dan lain-lain. Kan lagi gak ada acara apa. Ya kalau gak ada acara ya udah di rumah. Kalau misalnya lagi kayak nginep yuk kayak gitu kan, ini kan enggak setiap saat juga kayak gitu. Aku waktu itu upraknya ngedance, ada yang dance gitu. Ih mau dong, ih mau, pasti aku bawa lagu JKT. Come on geeks, you are so cool. Gimana rasanya satu JKT48 digabung? Berbeda sih. Kayak rasanya jadi, kan dulu ada sekat-sekatnya tim kan, tim akademi gitu. Jadi ya kita mainnya sama yang akademi. Kalau aku kan, aku mainnya sama teman-teman akademi. Gak pernah main apa, gak pernah ada kegiatan bareng sama kakak-kakaknya, kecuali BD atau kayak all member. Dan itu kan rame banget, jadi kayak lebih mainnya seringnya sama anak akademi sih. Pas ada sekatim jadi lebih kenal. Tadinya tuh aku sempet takut kayak gimana ya kalau nggak ada teman-teman aku ntar ngapain, aku bingung. Ternyata sekarang aku baik-baik aja, aku baik banget malah. Baik-baik banget semuanya. Of course, seperti aku baik banget. Aku tuh selalu kalau ditanya aku selalu jawab dengan baik. Aku kayak ya gitu. Nanti nyanyi Washoe Academy gak dong? Aku itu gak hafal Washoe-nya tau. Kayak abis ini siapa, jadi aku harus lihat orangnya dulu baru aku kayak. Ini tuh live kan, jadi biasanya kita kayak bingung soalnya kayak habis ini siapa. Jadi kita harus lihat orangnya dulu baru. Nunu, Ashel, Febrina, Febi. Kalau nggak bakal ingat. Zahra, Caitlin, Keisha, Fani. Harus udah lihat dulu orangnya siapa yang bakal mau loncat. Makanya kalian kalau misalnya nonton teater langsung terus kalian lihat yang lagi jongkok, terus kalian pasti ngeliatin mereka ngeliat gini. Karena kita ngeliat dulu Fani, siapa, 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 kayak gitu. Di JKT1 paling galak siapa? Nggak ada sumpah.
Sumpah. Sumpah baik banget. Aku pikir kayak aku ini aku takut kayak waktu masih akademi aku kayak aduh gimana. Karena ada sekat-sekat itu kita nggak tahu kan. Kita nggak tahu. Jadi yang kita kenal ya cuman anak-anak akademi. Terus pas udah jadi one kayak aku kaget. Wah, ternyata mereka apa kakak-kakaknya tuh baik banget, nggak yang kayak aku pikirin gitu. Oke, sekarang kita udah kayak friend. Friend. Atin gak galak tapi seru ketemu ketua Catherine netizen. Halo semua. Kak Anshel, kamu bot ya? Hah, apa nih? Sepertinya kamu menggunakan bot. Enggak bercanda, Kak. Kok aku galak sih? Aku bingung, masih bingung lah. Aku dibilang muka aku galau kayak, "Hah? Muka aku galak." Enggak, ini karena kayak aku kayak mungkin intimidating ya. Karena kayak pakaian aku, terus rambut aku panjang dan hitam, kayak rambutku panjang terus hitam. Aku tinggi. Jadi kayak pasti intimidated. Kayak orang-orang kayak wow, 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 wow. Nani? Gitu. Nani? Terus tapi aku merasa biasa aja. Aku hari ini lagi gak suka alis aku, maaf ya. Yo, ada yang ngelempar. Ya. Yo, Kak Chicken Nugget. Oh my god. Oh my god, nge-lag, nge-lag, nge-lag. Nge-lag. Wow. Yo. Kak Chicken Nugget. Kak Chicken Nugget, your lempar skill is very good. Wow, 500. Kok belum itu sih? 500 bukannya banyak ya, tapi kok belum naik ke sini sih? 500 Dharma bukannya banyak ya? Kok belum naik? Yo, why are you so keren? Oh, kan nunggu update. Oh, update-nya berapa menit? Acak posisinya tiap 5 menit. Oh. Yo, Disco. Disco di UKS, Disco di UKS. Kenalannya Kak. Siapa nih? Kenalan Kak Arifahri. Wah, wow, thank you. Makasih banyak untuk diskonnya. Disco di UKS. Ha. Yuk, jiwa kompetitif yuk. Aku sebenarnya kompetitif, kayak enggak yang parah. Tapi kayak aku ada rasa kayak
dalam game aku kayak ambis. Enggak sih, tapi aku enggak kayak ambis, aku kompetitif. Ambisius. No, I don't think I'm ambisius. Tapi aku kayak kalau dalam game, walaupun aku baru main game itu, aku tahu aku nggak ngerti apa-apa, aku tahu aku masih jelek, tapi aku rasanya kayak pengen menang gitu. Like ini. By the way, Kat, banyak yang baru gabung fanbase kamu loh. Saya ketua, saya merasa bangga. Terima kasih. Shalom. Ah, ketarik rambutnya. Shalom, salam damai. Itu lagi masak apa sih di luar? Kayaknya kalau di sepertinya masak pempek. Atin sudah percaya aku masuk Catherine Netizen? Oke, sudah. Eh guys, aku baru ingat. Kalian tahu nggak? Kan kemarin aku cerita yang tentang kan aku cerita yang tentang AC netes kan. Terus malam itu jam 3 kan aku baru setengah tidur tuh. Terus AC kamarku juga netes, tapi emang ternyata itu rusak. Karena ternyata emang itu rusak. Jadi kemarinnya tuh udah netes, tapi kemarinnya netesnya pas aku udah tidur. Dan pas aku belum bangun udah dibersihin, tapi kan aku enggak tahu ya. Terus AC-nya netes, tapi aku masih setengah tidur, jadi aku bangun kayak enggak, udah di servis kok. Yang penting bukan air mata yang netes. Namida no. Netes apa berarti? Jangan teteskan air mata, bahasa Jepangnya apa? Namida no sisa game. Si isa a game yang namida? Namida no. Namida surprise. Namida surprise. Apa ya? Namida surprise. Yo, disco again. Disco. Oh, Kak Eli. Eli-chan. Kak Eli, kamu ngapain di sini? Kak Eli, kok Kak Helisma? Kak Helisma. What you doing? Mm-hmm.
Ya, aku tahu. Tapi itu Kak Eli. Emang bukan salah aku dong. Orang namanya Eli. Right. Kan Kak Stevie tuh suka ngajarin aku kayak bahasa Jepang ya. Terus dia kayak, aku selalu nanya, Kak, bahasa Jepangnya kayak apa? Kenapa? Hah? Gitu. Terus dia, dia selalu gini, nani sore? Nanda kore? Honda? Gitu. Atin. Ih, kalian semua jadi ngomong Atin, aku jadi malu dah. Kayak so lucu banget gak sih? Gak boleh gitu, itu nama aku. Katrin. Katrin, mana tadi ya? Katrin bantuin aku pick one. Bantuin aku pick one sneakers. Okay. Apa coba? Keket. Ah, Kak Gaby malu. Iya kan sering banget sama Kak Gaby kan. Kayak sering banget. Jadi pas latihan tuh selalu sebelahnya Kak Gaby. Jadi kita kayak selalu bercanda-bercanda gak jelas. Receh bercanda gitu. Jadi aku Kak Gaby Kaif. Receh banget masalahnya. Kayak sering banget bertiga. Gak tau kenapa. Emang emang begitu aku Kak Gaby Kak If, udah. Terus kalau enggak ada Kak Jainan. Kan Kak Jainan sama Kak If receh banget ya. Dari Jawa sampai Nana awa awa itu sama Kak, ada Kak Azizi juga. Udah itu. Aneh. Aku bingung sejujur. Lucu banget. Terus waktu latihan ano no sneakers apa pas latihan sneakers kan utawari aku sama Kak If sama Kak D kan belakangan guru yang na 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 melemparku dengan kapur gitu kan. Terus mereka tuh lempar-lemparan beneran Kak Jinan sama Kak If. Kayak masalahnya kita nggak tahu kan, kayak nyoba tiba-tiba gitu kan. Udahlah. すみません。 Oke, balik. I'm back, you know. Disco di UKS. Wah, Kak Eli. Presento, arigatou gozaimasu. Disco, arigatou gozaimasu. Yo. Yo. Ya. Okay. Pusing.
Size sepatu kamu berapa, Tin? Aku 40. Aku, fun fact, aku, mamaku, dan kakakku size sepatunya 40 semua. Jadi kita tuker-tukeran sepatu. Keren banget gak sih? Jadi kayak kalau Kak Stevi beli sepatu, aku pakai. Kalau mamaku beli sepatu, aku pakai. Kalau aku beli sepatu, Kak Stevi pakai. Mamaku nggak pernah pakai sih. Dia jarang pakai sepatu kita, tapi kita selalu pakai sepatu dia. Halo. Halo, Eli-chan. Eli-chan, kok kamu enggak nari hari ini? Enggak, deng. Kak Eli kan enggak session girls hari ini. Konnichiwa, Eli-chan. Sabtu kan sama kau SG. Tadinya tuh aku ingatnya teater tuh besok. Tapi besok kan tanggal merah ya. Jadi ternyata Luksa. Jangan lupa, guys. Jangan lupa buat teater ada RKJ sama ada Session No Lab. Ada Session Girls. Hai. Trims info namin. Yes. Aku tuh juga admin jadwal JKT. Aku biasanya kayak aku yang nulis siapa yang sold out gitu. Udah prank temen belum? Belum. Aku hari ini nggak main sama teman-teman. Oke, okay, Atin banyak jobnya, of course. Of course. Makasih ya Atin sudah infoin jadwal-jadwal JKT48. Aku sengaja ambil libur demi nonton. Sugoi. Sugoi. Ya, keren. Keren banget. Ya, astaga. Astaga. Kasih yang... Why? Ayo, waktunya ngadmin di Catherine Netizen, hey. Aku tutup mata. I didn't see anything. It's dark. Ih, jadi inget bercandaan aku sama Kak Stevi, tau gak? Kalau kita mau ngasih lihat sesuatu kayak, kak lihat, dia gini. Kok gelap deh, gitu. Tapi abis itu aku balik kayak kalau dia, deh bagusan itu atau ini? Aku nggak lihat apa-apa. Gitu. Bercandanya tapi lucu. Kalau buat kita itu lucu ya. Kalau buat kita kayak kita ketawa-tawa. Tapi kalau di sini garing banget kayak aku nggak punya temen ya. Marsha ini mana Marsha? Marsha. Bercandanya gelap. Bercandanya gelap banget. Kangen, iya kangen. Jujur aku kangen. Dia suruh aku ke Jepang. Tapi aku lagi sibuk. Kenapa gak dianya aja yang ke Indonesia? Bahkan kan dia bisa nonton session gue sama RKJ kan kalau di sini. Emang ya. Udah lupa kayaknya dia. Weka. Udah ketawa tuh. Makasih. Kang Galon dibayar berapa sama teman-teman saya?
abis jadi geisha ya Kak Stevi. Geisha. Ya dia kemarin abis lulus kan dia pakai kimono. Kayak aku tuh baru belajar, baru tahu tentang culture geisha itu. Aku nggak bisa spelling bahasa Jepangnya, aku nggak ngerti, maaf ya. Itu kayak aku kelas umur 11 tahun. Dan waktu aku tentang kayak geisha is a professional performer, aku kayak wow. Jadi aku jadi kayak makin makin apa ya? Kayak makin aku pengen menjadi performer gitu. Keren banget gak sih? Geisha adalah professional performer. Itu sih yang aku pelajari ya. Hai Kak Catherine Squad. Kok aku baru lihat kakak? Hai. Is aku baru lihat kakak beneran. Atin kalau ke Jepang kan bisa ke Korea. Iya benar. Kalau ke Korea juga bisa ke Jepang. Kalau ke Jepang juga bisa ke Hokkaido. Kan beda, beda pulau dong. Aku pengen ke Hokkaido karena aku suka cheesecake. Bercandaannya tapi beneran aku pengen ke Hokkaido soalnya waktu itu Kak Stevi dia ke Hokkaido terus dia foto-foto dan aku kayak aku agak iri jujur aku agak iri. Okay. Iku pada nggak ngerti jokesnya sih. Ke Hokkaido buat makan cheesecake. Aku agak iri aja. Okay. Aku agak iri. Okay. Aku umurnya di bawah Katrin. Iya kah? Hai, kamu Caitlin ya? Caitlin sejak kapan username-nya ganti jadi Katrin Squad? Konbanwa, konbanwa. Aku nggak mau telepon Kak Stevi karena di sana sudah jam 11 malam. Kayak I kind of feel bad calling her. Mau mana mana sang mau. Atin mau susu bilang mau please. Atin milih Korea atau Jepang untuk liburan. Kalau bisa keduanya kenapa tidak? Masalahnya waktunya. Tapi aku pengen ke Jepang sih. Jujur aku lagi pengen ke Jepang. Dan di sana lagi musim sakura. Sakura hanabira. Kalau bisa ke Jepang mau berapa hari? Seminggu minimal. Seminggu minimal. Karena aku nggak usah mikirin aku tinggal di mana. Aku tinggal di ini kosannya Kak Stevi.
Gimana rasanya bisa masuk ke MV JKT48? Maaf, tadi aku kebaca komen yang lain. Gimana rasanya? Of course. Aku sakit. Ini sih, kayak proud. Like, I'm very proud of myself. And JKT48 members too. And staff. Dan senang, happy bisa punya kesempatan bersinar secara kesatuan. Yes. Sebulan mau gak? Mau banget. Kalau Kak Stevi gak ngizinin tinggal di kosannya, nginep di kosannya, malah dia yang nyuruh. Karena dia bilang, "Dek, kalau hotel mahal, dia mau di kosan kakak aja." Oke. Fotoku di Jepang belum ada yang menang lomba Higgs. Oke. Pray for Kak Jason. Berdoa. Kami sama. Kita berdoa agar menang. Yay. Wow, di sekolah lagi. Iya gak sih? Kak Eli lagi bukan? Ya kan? Wait, Kak Eli, where are you going? Disco, disco di UKS. Pa. Makasih Kak Eli. Mama aku nonton. Ma, jangan nonton dong. Pa, jangan nonton dong. Aku tadi ngedengar suara. Papaku. Pa, jangan nonton. Latin buat April Mop dong. Enggak. Jahat. Jangan nonton Tadi aku habis joget-joget lagi yang disco-disco itu. Katanya mau ganti kasur. Oke, karena mereka lagi nonton, please ganti kasur aku. Sakit. Please, ganti kasur aku. Aku jual tas, gak apa-apa. Yang penting ganti kasur aku. Enggak enak. Atin showroomnya sendirian mulu karena lagi sendiri. Kalau berdua ntar dia bilangnya Katin berdua mulu. Kan kasihan, bingung gak sih? Gini aja berasa di kolongan SR-nya, Mas. Di kolongan SR. Ayo coba presentasi proposal buat ganti kasur. Susah guys, harus dipikirin. Karena aku nggak mau mikir sekarang. Yaudah, kalian coba, kalian ngasih inspirasi. Kayak ngasih apa aja yang harus aku sebutkan di presentasi kasur.
aku. Dan besok kan tanggal merah. Jadi mungkin nih bisa ke toko depannya I, belakangnya A, tengahnya K, abis itu E. Maunya Katrin showroom bersepuluh kali. Oke. Bingung jujur. Oke. Pertam-tam kita panjatkan puji dan syukur. Haleluya. Tadi aku. Selamat pagi Bapak Ibu Guru semua, salam sejahtera bagi kita semua gitu. Tin kali-kali karaoke ya. Aku gak ngerti demi karaoke itu ngapain? Karaoke. Di unit Amena suka kostum apa? Penguin. Unta. Panda. Gajah juga. Lucu. Kapan karaoke bareng? Kapan-kapan ya? Kostum boya hijau Kak Kinal dong. Ki, Kak Kinal Chang. Bingung lucu deh. Tapi unta juga. Kayak unta soalnya nggak kelihatan kayak unta kan. Waktu aku lihat unta kayak ini binatang apa sih? Terus pas aku tahu itu unta kayak oh my lucu banget gitu. Terus panda juga. Karena panda tidur-tiduran kan, panda tuh. Unta sama singa nyaru makanya. Buara, oh my god. Kenapa Marsha? Dia lupa belalai kah? Bahas apa sih, Zoo? Ini bahas unit song di Session Girls setlist JKT48 yang lagi ditayangkan hari ini tadi. Kak Catherine Squad nggak mau nonton live streaming kah? Ntar kayak tiba-tiba ada aku kan kaget. Atin belum pernah unit lucu. Christmas Rose lucu, ah. Emang Christmas Rose gak lucu, kah? Christmas Rose, musim panas. Ah, Christmas Rose cantik. Ya sih. Lucu like Hagafi. Hatiku diserang virus. Na 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 seperti hati.
pas latihan Blue Rose bareng Cishani deg-degan gak? Enggak. Kan soalnya kalau latihan pertama kali mungkin kayak kita ada, aku ada rasa takut kayak aduh aku takut salah gitu. Tapi ini kita udah kayak berkali-kali latihan kan. Baru kita latihan unit song dan rasanya santai-santai aja. Kata Kak Eli, kita duet US terus ya. Oke. Eli Chang. Kak Eli. Bukan lagunya maksudnya guys, lagunya udah semakin membawa nih, seneng. Emang sudah kakak tidak bisa si eh iya, ceritain soal Jiko. Aku mau jadi bad guy ya. Aku kepengen jadi kayak, yo what's up. Ntar orang tua aku nonton lagi kan malu. Ingin Hatogata dengan Eli. Wah. Lucu sih kan kita sama-sama Blue Rose, terus ntar sama-sama Heart Gata, kayak beda banget, very different. One's like cool dan satu lagi lucu, kawaii. Kawaii, kawaii, kawaii. Christmas Rose, kenapa musim panas? Aku tahu pasti banyak yang bingung tentang lagu ini. Jadi, mari kita membedah JKT48. Bukan JKT-nya dibedah, lagunya. Membedah lagu JKT48. Jadi, Christmas Rose musim panas. Jadi, ada dua orang, cewek cowok. Nah, kita jadi ceweknya deh. Emang jadi ceweknya, kan aku cewek. Tapi gak apa-apa ya, yaudah. Kita jadi ceweknya. Jadi, si ceweknya nih dikasih rose pas lagi Natal, Christmas sama cowoknya, jadi mereka masih pacaran. Dan abis itu gak lama mereka putus. Dan bunga itu masih dia simpen sampai musim panas. Bunga si rose ini, bunga mawarnya masih disimpen sampai musim panas. Dan di musim panas itu bunganya layu. Jadi dia pas lihat bunga itu yang kayak disayang banget sama dia, pasti kan kalau bunga mawar kalau bukan kayak udah dicabut gitu, udah dikasih, itu kan cepet banget layunya kan. Kalau misalnya bisa sampai selama itu, berarti dia rawat banget bunga itu, berarti dia tuh masih sayang sebenarnya sama cowok itu. Nah, pas dilihat bunga mawarnya udah layu pas musim panas, berarti dia tahu kalau cintanya buat cowok itu tuh udah mati. Kayak dia kayak ternyata udah mati ya gitu. Terus ada juga lirik yang kayak memeluk bunga dengan baju tanpa lengan sambil berjalan di tepi yan pantai, rasanya ombak putih datang mendekat gitu kan. Jadi si bunga mawarnya ini dibawa dan dilapisi, apa tadi liriknya? Nana bunga dengan baju tanpa lengan. Ada dua sih, antara dia pakai baju tanpa lengan atau dia kayak nutupin bunga itu dengan baju tanpa lengan. Sambil berjalan di tepian pantai, dia jalan ke pantai. Christmas rose yang bersedih sangat mirip dengan bunga yang kulihat di toko bunga tepi pantai. Nah, di tepi pantai itu dia ketemu toko bunga, terus dia ngeliat si mawar juga. Jadi dia merasa kayak, wah emang benar ya cintaku udah mati. Jadi sebenarnya lagu itu tuh kayak nostalgia plus sedih.
Jadi nostalgia kayak kenangan kenangan bersama best friend gitu loh. Kayak best friend yang udah nggak ketemu lagi. Kayak best friend masa kecil gitu. Kayak gitu. Catherine off dulu ya, dari tadi nggak jadi mulu. Oke, Kak Eli. Wah iya, Christmas Rose dan Blue Rose. Wow. Aku jadi kayak so tau gitu. Enggak guys, karena aku tahu pasti banyak yang nggak tahu lagu itu. Aku juga awalnya kayak, hah, nggak jelas banget sih lagu ini tuh, nggak jelas banget kayak Christmas Rose musim panas, Christmas Rose yang bersedih. Terus kayak aku baru ngerti sekarang. Aku nggak tahu tin fans baru. Oh gitu, Kak Anukun. Kenapa nggak musim rambutan? Susah musim rambutan tuh, bentar doang. Nggak tahu Kak Miski. Wait, aku mau mengecek sesuatu. Suka rambutan nggak? Suka. Tapi rambutan bikin batuk. Eh, apa yang satu lagi yang bikin batuk? Kalau Cinderella tukang tipu aku kurang tahu. I think guess what I bought for dinner. What? Did you buy a salad? Did you just bought a salad? Because I'm like craving salad right now, Kak Mifu. Oh no, my jeans. Wow, disco time. Ih, Kak Eli lagi, demi apa sih? Yo, Kak Eli. Dance, 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 dance. Dance. Ya, ya. Dance. Terima kasih banyak. Kasih banyak ke Eli. Hati-hati ntar. Enggak, dia enggak nonton. My parents. I mean, who doesn't like salad, to be honest? Yeah. Who doesn't like salad? Siapa coba orang yang gak suka salad? Tapi mungkin kalian gak suka salad karena kalian mungkin makan saladnya yang ini, yang kayak bukan yang kalian suka. Menurut aku kalau kalian baru pertama kali makan salad, salad yang to go adalah Caesar salad. Caesar salad is always everyone favorite. Aku juga gak suka sayur, tapi salad enak. I like fruit salad, ya aku juga. Tapi fruit salad tuh nggak kayak sehat banget. Sehat sih, tapi kan kejunya banyak. Keju sama susu kental manisnya banyak banget. Apa yang bikin enak sih? Dressingnya. Dressingnya bikin enak sih dan enak sayurannya.
Tapi makan salad juga nggak sesehat yang kita pikir sih, karena dressingnya kan. Kalau kita makannya salad doang, kayak sayur-sayuran doang, sehat. Tapi kalau if you only drink apa, kalau kalian juga makan dressingnya, it depends. I like salad with peanut sauce, aka gado gado. Yeah, we support locals. Aku juga ingin memulai hidup sehat dan dimulai dengan datang ke FX Sudirman lantai 4. Okay. Kalian kalau nonton ke FX Sudirman lantai 4, kalian langsung sehat banget. Kalian akan menjadi muda lagi. Kalian akan kembali ke perut. Semuda itu. Saking mudanya. Kalian bakal kayak, wah, I just woke up. Like, aku baru dilahirkan kembali. Kembali. Nafas di dalam air mata. Menangislah bila kau ingin terlahir kembali. Ajaib banget efek Sudirman. Ya emang so ajaib. OTW besok fix. Tahu gatal deh namanya. Itu rewind. Ya. Jepang jauh dari FX. Tapi pas aku datang ke FX tutup. Kakak jangan datang pas tanggal merah. Pertama, cek website official JKT48. Cek apa? Cek schedule ya. Schedule. Terus kakak cek tanggal berapa ada teater. Iya sih. Terus ntar kayak kakak tahu. Atau kalian bisa ke tiket.com. Yo, Kak Chicken Nugget, apakah kamu ingin meraih number one again? Oh my god. Tetapi itu belum bisa untuk mengalahkan Kak Kevin. Kevin HRD. Aduh, apa nih? Aku ditanya-tanya buat job, jangan-jangan ya HRD. Jokes. Jokesnya lucu kan? Kak Kevin, kita tunggu 5 menit lagi, apakah berubah atau tidak? Kita lihat 5 menit lagi. Iya atau tidak? Kak Chicken Nuggets. Keluar rumah nggak nyantok atau nggak fashionable? Keluar rumahnya kemana dulu masalah? Kalau keluar rumahnya cuman turun ke bawah terus beli minuman ya biasa-biasa aja. Kalau ke PS gitu ya.
keluar rumah terus ke FX, outfitnya gimana? Outfit latihan sih. Rumeniko-nya Kak Jessie. Astaga, aku bacanya Yumeko-nya Jessie. Jadi aku langsung kayak Kakegurui-masha. Kakegurui-masha. Tuh kan. No, ya aku tapi emang lagi kelihatan gendutan, kenapa ya? Ini karena rambut aku lagi ngembang dan poni aku tidak bersahabat nih kalau bisa dilihat-lihat, jujur. Sedang tidak sangat bersahabat. Jadi aku kelihatan gendut sekali di sini. Apa enggak, guys? Enggak, ya. Cara nentuin outfit sesuai mood, ya, kayak atau nggak kalau kadang-kadang nggak tahu, aku lihat lemari and then I search, kayak aku lihat bajunya sama semua gitu, jeansnya kelihatan nggak bagus. Di alasan kenapa aku harus oshiin kamu. Saya ketua dari banyak organisasi. Saya memilih diri saya sendiri. Tidak ada kata musyawarah. Bercanda. Apa ya? Aduh, mataku kenapa ya nih kemasukan kayaknya deh. Aku apa ya? Organisasi apa saja yang diikuti Atin? Aku ikut OSIS, tapi nggak kepilih karena aku emang nggak ikut. Teman-teman aku tapi OSIS semua. Teman-teman sekolah aku tuh, my sahabat-sahabat aku, sahabat-sahabat aku OSIS semua, ketua, wakil, sekretaris. Terus aku yang aku meremehkan OSIS. Kayak, kok kamu mau kerja tanpa diberi apa-apa, cuman sebatas nasi kotak yang dapat jika ada acara saja. Ya aku bilang gitu. Kok kalian mau? Sebagai mantan OSIS saya juga menyesal. Tapi itu yang bikin kayak inget sih, inget sama sekolah kita. Anjay. Kak Catherine Squad. Kalian semua tadi tutup kuping kan? Kalian gak dengar apa-apa. Bentar ya guys.
Ngantuk ya? Enggak, tadi mataku kemasukan glitter. Harusnya udah gak sih? Saya juga sedikit menyesal sebagai OSIS. Ya, hidup. Atin rekomen lagu dong, lagi bosan sama playlist saya. Ya aku juga jujur lagi bosan sama playlist aku juga. Ya, aku tadi mau denger lagu tapi aku merasa lagunya itu-itu aja. Enaknya OSIS bisa tahu kapan razia handphone. Iya sih, but like that's cheating. Kenapa nggak kasih tahu? At least kasih tahu kayak temennya, your best friend, kasih tahu. Terus you, kamu yang kayak umpetin kayak her laptop, her phone, and her anything. Ya nggak sih, kayak at least kasih tahu sahabat gitu kan. Mending dengerin lagu Darshinai Aish Kata. Anata nai kebi wo. Kasih tau ke semua lah, enggak seru dong. Harus ada yang drama gitu. Harus kayak, kalau enggak seru dong. Hai Kak Jevon. Atin kudu mulai ngantuk. Enggak, ini aku belakang aku sakit. My back hurts. Kelamaan duduk, iya karena handphonenya di bawah. Kalau handphone yang di sini kan kayak aku tatap-tatapan, tapi ini kan di bawah, jadi kalau tegak begini juga sakit. Jadi kayak encok gitu, nggak? Encok sejak dini, guys, encok sejak dini. Katrin suka One Direction. Ya, yeah, Harry Styles of course. Harry Styles. Do you need mini tripod? I have tripod, but I don't have the mini one. Haruskah aku pindah lokasi? Ngomong apa kui? Oshinya di One Direction siapa Kak Atin? Aku suka Harry Styles. I think not good for your back though. Should I take my tripod? Okay, chotto matte. ちょっと待ってください。
ちょっと待ったね。I did it. Here is the tripod. Ah. Hello. Pernah kejerut nggak? Of course pernah. Kayak gitu dulu ya. Berantakan banget tapi itu aku. Ya sudah lah ya. Ya sudah lah. Hey. Is it better? Ini lebih enak sih. Aku kenapa nggak kayak gini? Aku juga topi ada satu lagi. Aku yang item-item. Masih terlalu kencang. Aku harus gini. Aku tuh kayak yang ada di itu gak sih? Barista. Terus yang ada di apa sih? Aku lupa. Apa guys namanya? Aduh, aku lupa. Bahasa Jepangnya ini loh.
tempat kalian bisa beli makanan, minuman cepat. Bukan. Kombini, ya, kombini. 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 Tapi ini kayak lebih ke barista gitu gak sih? Hai, okarimashita. Gitu kan? Ih, aku kan sering nonton drama Jepang. Terus gitu. Konbawa, konbawa. Wah, di Jepang kan sudah malam banget ya. Enggak sih. Go, go, go. Go, go, go. Tinggal pakai celemek. Wow. Enggak, aku yang manasin onigiri. Kayak, "Hai," terus dipanasin. Tet. 10 berapa detik sih? 30 detik. Terus kayak. Swag jutsu, you know? Please do the post one so we can screenshot. Okay, okay. Chat them at that. Catherine Netizen bikin itu sebagai promosi video call saya, okay? Swag jutsu. Swag jutsu. Video call kapan bulan ini? Gak tau. Emang udah dikeluarin jadwalnya? Yang penting ada video call sih, aku tahu. Tapi aku gak tau jadwalnya. Barista. Iya, silakan kak, mau apa? Aku pengen deh pas ke itu pengennya mancing mania gitu, mancing man, ntar orangnya teriak mancing mania, terus ntar mantap pada gitu. Kita harus kerja sama ya kalau kayak gitu. Kalian harus bilang mantap, kayak namanya siapa kak, mancing man, ya terus ntar, mancing mania mantap. Ya. Ah. Oke. Okay. Taunya hening. Iya, makin malu enggak sih kalau yang kita bilang sendiri bilang mantap? Atau enggak ntar produk terbaik Islam, terus ntar semua jawab Adzana gitu. That's so funny. Kaatin spontan. Iya dong. Real comedy. Ini adalah komedi dengan level tertinggi. Oke okay?
produk terbaik Katolik. Haleluya. Hey Shadi, why do you look so dope? Ini adalah puncaknya komedi. Okay. Raditya Dika tidak bisa lebih lucu. Maaf Om Raditya Dika, ini bercanda. Puncak komedi. Tuhan memberkati. Astaga. Majelis Lucu Indonesia. Eh, ada tuh Majelis Lucu Indonesia. Dulu kan sering banget nonton kan, kayak stand up comedy MC apa? Majelis Lucu MLI, bukan MCI ya. Komedi. Ah, itulah. Terus ada yang menang, siapa namanya ya? Yang lucu, yang selamat malam masyarakat, yang gitu, tahu kan? Selamat malam penggemar gitu. Tahu enggak sih siapa, aku lupa namanya. Terus dia main ini. Dodit. Dodit. Dodit Mulyanto. Lucu banget. Dodit Mulyanto. Demi apa sih Dodit gak menang? Fake. Dodit lucu banget tau. Selamat malam masyarakat. Itu bulu hidungmu, Mas Radit. Lebih lucu Ci Eril. Ya dong, Ci Eril, JKT48 Pride. Okay. Ada banyak, Ci Eril, Kak Eli, Kak Ola, Kak Day, Kak Dea. Keren banget sih. Beli dong, Mas. Kamu kenapa gak boleh deket-deket sama... Oh iya, aku lupa. Demi... Bentar ya, bentar. Athen Live lagi dong, ada event showroom besok. We'll see. Mungkin aku live bareng Marsha. Kalau besok libur ya, guys. Mungkin aku showroom bareng Kak Indah, bareng Ashel, atau bareng yang lain. Kalian tidak akan tahu. Tiap member yang live terus gift dapat apa khusus? Terus buat akunya apa? What from me then? Kenapa aku nggak boleh deket-deket sama Kak Ola? Nih, jadi kan kita bede. Terus kan bagian terakhir deng 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 dereng deng deng gitu kan? Ya kan? Kan muter kan? Nah, waktu itu rambut aku diikat satu gitu. Terus pas muter, aku sebelah-sebelah sama Kola. Dia dia kena rambut aku. Dia kena bak gitu di sini. Bagian terakhir banget yang BD. Jeng 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 jeng. Pause. Terus mulai lagu M3, cet 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 cet, kan kita lari. Nah pas deng 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 deng
gitu kan. Terus dia kena rambut aku, sakit banget katanya dia kena di sini nih. Dari dia senyum kayak, jadi kayak, kak Ola maaf ya. Kak Ola langsung, wah parah sih rambutnya. Lucu. Kena kuncirannya, kena ujungnya, jadi katanya sakit. Maaf ya kepala. Ya seperti itulah, biasalah. Lagian kan Kak Ola, ya gak apa-apa kan Kak Ola. Lucu. Terus Ola gimana? Ya begitu. Wah, gak mau lagi deh gue deket-deket Catherine gitu. Dia makin kayak gitu kan makin aku deket ya. Makin aku pengen deketin kan dia kayak gemes. Wah, terus makanya dia ngetut. Gak usah deket-deket gitu. Masih ada Kak Jaslyn, benar. Kak Jaslyn. Guys, ini udah malam. Apakah aku harus sudahan? Deketin aja gak apa-apa. Apakah you sudah sleepy? No, I think aku kayak I want to scroll on my social media and I want to eat something. Aku masih ada ramen Jepang. Masih ada uang di aku masih ada uang itu uang apa elektronik di salah satu aplikasi delivery. Yeah, I'm craving ramen. Cerita setan lagi tin? No, kawaii. Me not like kawaii. Kawaii. Kak Steffi kawaii, Katrin kawaii. Kawaii. Kak Steffi kawaii. Catherine kawaii. 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 Guys, kalian tahu gak sih? Aku pernah bikin Instagram page, fan account gitu, buat Jisoo. Oke, edit-edit gitu. Tapi aku udah gak simpen, gimana dong. Aku baru lihat kayak foto kayak gitu, aku baru ingat. Aku dulu suka Jisoo kan. Enggak, ini sebelum aku masuk JKT. Ini aku masih SMP. Kelas 1, kelas 2, kelas 1 sama kelas 1. Aku bikin fanpage-nya Jisoo. Aku edit-edit. I feel so proud.
Karena kan lu suka banget Jisoo kan. Jisoo Blackpink, yes. Emang sekarang maksudnya kelas 1 SMP, oke okay. Aku baru ingat sekarang, jujur. Oke okay, I'm a simp for Jisoo. Kenakalan Kak Sef yang is your sister that scary? She's not like mad scary, but she's ugly scary. She's kawaii. Yeah, kawaii. Cannot kawaii. And I'm kawaii. Steffi kawaii, Katrin kawaii. Oke okay. Oke okay. Kawaii. Nani. I have a crush on you, thank you. Guys, I think I'm gonna end live here. Aku baru dapat notif dari sesuatu grup dan yes. Emojis. I think I'm gonna end live here. Aku baru datang Katrin. Siapa suruh baru datang? Hah? Salah aku gitu. Hah? Thank you so much. Thank you so much. Terima kasih banyak. Ini kita mas. Oke. Oh, podium. Our winner. Our first winner, we have Kak Chicken Nugget. Terima kasih banyak Kak Chicken Nugget buat all the gifts. Kak Arif Fahri juga, makasih banyak ya Kak Arif. Kak Kevin, Kevin ARD juga, terima kasih banyak. Kak Revanata juga, makasih banyak ya Kak. Kak Eli, Eli Chan. Ini kayaknya udah pergi tadi. Kak Eli, makasih banyak ya. Kak Anisya Wulandari, thank you. Kak Lambang, thank you buat hadiahnya. Kak Yuli juga, makasih banyak ya Kak Yuli for the gifts. Kak Fauzi, makasih banyak Kak Fauzi. Kak Abed, thank you. Kak Adel Kayezet, terima kasih. Kak Bakwan Kawi, terima kasih. Kang Galon, terima kasih banyak. Kak KZO, terima kasih banyak. Number 15, nomor 15. Aku gak bisa bacanya. Sumimasen. Ntar aku screenshot. I kirim to my sister. Sorry. But thank you so much. Nomor 15, thank you. Kak Solali. Ola. Thank you, banyak. Nomor 17 ada Namarasang. Arigatou gozaimasu, Namarasang. Sugoi. Kak Kinan juga, thank you Kak Kinan. Kak Nanai si bingung. Thank you, banyak. Kak Generasi 9, JKT48. Oh, Generasi 9, keren banget kakak. Thank you. Kak Anukun juga, thank you. Kak Jason Hyo, makasih banyak ya. Kak Umar Ardi, thank you so much. Kak Topi 9, Tepi deng.
Kak Tepi 9, thank you. Kak Ridik, makasih banyak Kak Ridik. Kak Afifnya Katrin, wow Katrin, makasih banyak Kak. Kak Pur, makasih banyak ya Kak Pur. Kak Ferry Yoga Sanjaya, thank you so much. Ya. Oh, enggak ada yang aku pikir refresh dia, guys. Iya nih ada yang naik nih kayaknya. Ya, maaf ya. Kak Fauzi tadi ada. Ada. Aku enggak tahu siapa yang naik. Oh, Kak Sio. Kak Sio, makasih banyak Kak Sio. Sama tadi Kak Niko nomor 30. Jadi, tapi sekarang nomor 31 tapi daijoubu. Daijoubu. Oke. Terima kasih banyak buat showroomnya hari ini semua. Purasanto, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Hai. Oh ya udah malam. Terima kasih banyak. Apa tuh AKBG top 3? Wow, nice. Thank you. Terima kasih banyak semua tidur. Udah malam. Oh ya, suminasi. Lucu kan? Bye-bye semua. Dadah. See you kapan-kapan. See you RKJ dan Session Girls. Bye-bye. Bye. Oh ya, sumi. Bye-bye. Dadah.